antusias kaula muda dan tua berjiwa muda Kuala Lumpur, Malaysia menyambut hangat dengan penuh sorak gembira untuk perform mahal ini kekasih Rizky Febian di negeri jiran. Kata mahal ini, you ready? Namun sebelumnya diinformasikan untuk jadwal manggung Rizky Febian dan mahal ini malam ini. Aiki akan tampil menyapa penggemarnya di Ballroom Hotel The Papandayan di wilayah Jawa Barat, Kota The Papandayan Jazz Fest 2022 featuring Rizky Febian. Sementara mahal ini tidak ada perform, hanya memenuhi undangan pihak TikTok. Jam berapa mahal ini akan tampil di Kuala Lumpur, Malaysia? Tepatnya di mana? Berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Dipungkiri, semenjak mahal ini berstatus pacaran bersama putra sulung komedian Kang Sule, Rizky Febian, 7 Februari 2022 lalu. Jadwal manggung mahal ini mulai padat seiring dengan popularitasnya yang kian terdongkrak. Tak salah, jika keduanya kini dijuluki sebagai ratu dan pangeran konser tanah air. Hampir setiap hari jadwal manggung mereka, dalam dan luar Pulau Jawa, jarang sekali kosong. Belum lagi pada 2023 mendatang, tak sedikit penyelenggara festival sudah mengkaplin nama mahal ini dan Rizky Febian. Gila, jaksel banget. Parah, aku mau resign. Gila. Apaan tuh? Maaf nih, si Dylan kayak pake. Mahal ini memang pendatang baru di industri musik tanah air. 2 tahun lalu, tepatnya pada 2020, adalah awal sosoknya mulai dikenal masyarakat Indonesia saat mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-10. Sayangnya, setelah lolos tahap audisi dan melalui proses karantina kompetisi selama 4 bulan, pada tanggal 3 Februari 2020, ia tereliminasi dan menempati posisi sebagai 5 besar. Diketahui juga, gadis yang telah wafat ibunya ini lahir di Denpasar, Bali pada 22 tahun silam. Sebelumnya pernah mengikuti ajang yang sama di musim ke-9, namun mengalami kegagalan sewaktu audisi. Meski begitu, Indonesian Idol dan single perdananya berjudul Aku Yang Salah, yang rilis pada 7 Agustus 2020 lalu, adalah awal dari karir seorang mahal ini. Hingga pada akhirnya, 2 tahun kemudian, tepatnya pada 2023, ia semakin bersinar setelah radar alam semesta mempertemukan dirinya dengan Rizky Febian. Jadwal manggung keduanya pun semakin meroket. Mahal ini sebagai warga Bali asli dan saat ini sudah tenar berbinar di industri musik tanah air, sedikit pun tak pernah melupakan budaya leluhurnya dimanapun ia berada. Musik Tari Kecap adalah salah satu isi dari openingnya setiap kali ia manggung atau perform. Mimpinya ingin terus memperkenalkan Bali di mata dunia, sepertinya mulai menjadi kenyataan. Dengan bangga dan penuh rasa haru, mahal ini mengumumkan dirinya akan perform lintas negara pada 2023 mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia. Mahal ini lengkap dengan fotonya bercaption Mahal ini live in Zip Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu 28 Januari 2023. Informasi konsernya mahal ini di negeri jiran ini tentunya merupakan kebanggaan keluarga dan orang tuanya, bahkan warga Bali pada khususnya, terlebih para penggemarnya di seluruh Indonesia. Hasrat mahal ini ingin memperkenalkan Bali di mata dunia bisa dikatakan sudah menjadi kenyataan. Seperti yang diungkapkan pada performnya 8 Oktober di Bali lalu, semangatnya terus membara, sekalipun saat itu dirinya dalam kondisi kurang sehat. Akibat cuaca, suaranya sedikit bermasalah. Semoga yang tadi Iki
ngobrolin dan saya bincangkan di awal saya ngomong bisa masuk hati kalian semua bahwa sebegitu bangnya saya menjadi orang Bali. Asalkan kalian tahu, saya bawa ya kalau saya sudah berapa lama ya kita manggung dengan opening yang tadi itu dari kayaknya Februari nggak sih? Ah enggak ya? Ini baru kita apa ya? Ada festival Bali pertama itu aku pakai masih ada kecapnya apa karena saya sebagai orang Bali asli nggak ada campuran apapun saya bangga jadi orang Bali. Saya bangga lahir di Bali dan janji saya pada diri saya sendiri adalah kemanapun saya berpijak, kemanapun saya menginjakkan kaki saya, nggak akan lupa saya bawain Bali sedikit pun itu. Walaupun cuma opening doang kayak tadi, at least ada Balinya. Biar orang-orang tahu bahwa saya bisa loh bawa Bali kemanapun. Dan saya butuh support dari orang Balinya. Bukan yang menjudge bahwa ini lemah marah ke Jakarta yang bisa bahasa Bali gitu. Bukan seperti itu. So, buat kalian di sini jangan walaupun kalian kemanapun itu ya jangan pernah melupakan adat istiadat Bali. Adapun harga tiket konser Mahalini di Malaysia dibanderol mulai RM168 hingga RM5.000. RM1 Malaysia jika dirupiahkan lebih dari Rp3.294. Untuk pembelian tiket konsernya sendiri mulai dibuka pada hari ini Sabtu 29 Oktober 2022. Diketahui, pada 20 Oktober lalu adalah penampilan perdana Rizky Febian konser di Zip Kuala Lumpur, Malaysia. Dan ikut didampingi langsung oleh sang kekasih Mahalini Raharja beserta para keluarga besar Tambun, yakni Kang Sule dan para anak-anaknya. Akankah Rizky Febian ikut pada konser Mahalini di Malaysia pada 28 Januari 2023 mendatang? Alias bersamaan dengan rencana tahun pernikahannya? Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih.